Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengeklaim hak cipta video kita yang sudah kita upload. Jadi video kita tidak bisa di download terus diupload ulang oleh orang lain. Yang pertama, Anda masuk ke dalam channel YouTube Anda. Saya buka aplikasi YouTube. Terus masuk ke channel saya atau channel Anda. Ya. Klik di sini. Nah, di sini terdapat banyak video yang sudah saya buat dan tidak semuanya saya belum kasih hak cipta. Semisal saya memilih salah satu video, semisal ini ya. Ini saya pause agar tidak ada suaranya. Nah, di sini saya klik ya lebih banyak. Di sini tertulis lisensi atribut Creative Commons, boleh digunakan kembali. Jadi video Anda yang sudah Anda upload atau sudah Anda share bisa digunakan oleh orang lain ya. Jadi video ini bisa di-download terus di-upload ulang gitulah, di copy paste itu sudah tidak ada klaim hak cipta. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama Anda masuk ke dalam edit video di sini ya. Klik. Ini yang terbaru yang 2020 ya. Oke. Setelah itu klik setelan di sini setelan. Setelah itu klik draft upload. Setelan lanjutan. Terusnya di sini commas-nya ini diganti menjadi standar. Nah, standar. Kalau sudah menjadi standar Anda simpan. Dan biasanya ini butuh waktu, tidak langsung, biasanya tidak langsung ya. Kalau ada yang langsung berarti mungkin jaringannya atau YouTube-nya tidak pas nge-lag ya. Jadi tidak langsung. Ada beberapa video saya yang langsung, ada yang tidak, jadi ada membutuhkan waktu. Tidak langsung otomatis bisa mengganti. Jadi ada butuh waktu lah ya intinya. Yang penting harus seperti itu. Nah, ini saya cek apakah langsung atau masih menunggu. Saya cek ya. Nah, di sini masih ada tulisan lisensi boleh digunakan. Jadi masih menunggu ya. Jadi tidak langsung.